Selamat malam kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas tentang lead driver. Seperti ini. Lead driver adalah alat untuk menyalakan lampu atau LED HPL. Dan yang banyak pertanyaan adalah apakah LED driver murah atau yang speknya arus outputnya 220 mA ini bisa menyalakan lampu HPL yang membutuhkan arus 300 sampai 350 mA. Misalnya seperti ini. Ini HPL warna putih, dia membutuhkan arus 350 mA. Sementara LED drivernya adalah seperti ini. 220 mA. Ada juga LED driver yang outputnya 300 mA. Seperti ini. Ini adalah LED driver yang outputnya 300 mA. Dan biasanya LED driver ini memang banyak digunakan untuk custom lampu-lampu aquascape seperti ini. Coba saya nyalakan. Untuk lampu-lampu akuarium seperti ini. Kita akan menggunakan papan PCB seperti ini untuk memudahkan. Ini saya patahkan aja. Kita ambil dua. Ini biar kita tidak usah menyambung kabel ya. Kalau kita mau pakai HPL yang sudah ada edgingnya, kita bisa merakit dengan seperti ini. Kita bikin sambungan dengan kabel-kabel min ketemu plus, karena LED driver ini arus konstan tapi voltasenya dia bisa menyesuaikan jumlah lampu. Kita ambil ini. Saya pakai LED HPL ini. Untuk soldernya saya pakai yang seperti ini ya. Dia ujungnya pipih. Kita akan membuat dua rangkaian untuk membuat komparasi dari kedua LED driver seperti apa nyala terangnya. Thank you.
kita bisa mengetes LED HPL dengan menggunakan avometer. Ini arah putarannya kita arahkan ke gambar dioda ya, yang ini. Kemudian yang merah untuk yang positif, yang hitam untuk yang negatif. Ini dia nyala. Kita saksikan, ini adalah hasilnya. Ini LED driver DLY300MA dan ini LED driver dengan arus 220MA. Nyalanya hampir sama, bahkan saya lihat ini hampir tidak ada perbedaan ya. Seperti ini kawan-kawan kondisinya saat dibuka. Ini yang 220MA memang kecil mesinnya dan dia nggak ada kapasitor XP nya mungkin kapasitor XP ini fungsinya untuk meredam tegangan ya, karena ini tegangannya cukup tinggi walaupun DC. Kalau tersengat juga lumayan, apalagi kalau tanpa beban lampu ya. Jadi kalau mau dipakai untuk aquascape, usahakan platnya dilapisi stiker atau dicat biar kalau tersentuh dia tidak nyetrum ya. Ini saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan, soal nyalanya hampir sama.